Xeon GT 125, knalpotnya F2 Racing nih, tipe standar racing. Dapetin muffler, pipa stainless, slip on, udah pakai pair. Tapi kalau untuk Xeon GT kita langsung bikin di bengkel ya, soalnya nggak bisa kalau nggak bikin di bengkel. Dia biarpun udah bikin masternya kadang beda-beda. Kayak ini juga sama kemarin beda ya bro. Jauh kan beda ya? Kan iya. Ya leheran tuh kadang berubah-ubah kalau Xeon GT, apalagi kalau yang mesinnya udah bore up, udah bore up lah pokoknya, pasti beda. Yuk kita cek sound bro. Nah ini motor masih standar ting-ting, jadi soundnya gini. Udah sih udah ngerung, cuman kurang aja. Kita coba gas-gas. Teman-teman yang lagi bingung cari knalpot buat Xeon GT, langsung aja custom ke toko knalpot F2 Racing, lokasi di Jalan Kemangut.